Suara Hati Istri Nur episode malam ini. Sandra dan Reno mulai membicarakan sesuatu untuk memberi pelajaran kepada Vina. Karena Vina telah membohongi Sandra dan Reno atas kehamilan palsunya tersebut. Reno sebelumnya telah mencari tahu tentang kebenaran kehamilan Vina. Dokter pun menjelaskan jika Vina sedang tidak hamil. Sandra yang hendak melabrak Vina dicegah oleh Reno. Karena Reno punya rencana untuk membuat Vina kapok dan menyesali perbuatannya. Di adegan malam ini, terlihat Tiara yang sedang memberikan sesuatu ke dalam minuman Nur. Namun untung saja, hal itu malah diketahui oleh Nindi, saudara kembar Naura. Dan akhirnya Nindi sekarang tahu jika Tiara bukanlah wanita yang baik. Ketika minuman itu ditaruh di atas meja, Nur malah memberikan minuman tersebut kepada Tiara. Sepertinya Tiara takut untuk meminum minuman tersebut. Karena Tiara tahu jika minuman tersebut telah diberi racun oleh dirinya sendiri. Di sisi lain, Nindi senang karena apa yang telah dilakukan Tiara berbalik kepadanya. Di adegan selanjutnya, terlihat Reno dan Sandra mulai mengerjai Vina. Reno dan Sandra minta Vina untuk menaikkan berat badannya menjadi 10 kilo. Vina pun berujar jika itu mustahil terjadi pada dirinya. Mendengar permintaan Sandra, Vina pun merasa kesal dan tidak mau menuruti keinginan mereka berdua. Sandra pun memaksa Vina untuk melakukan hal tersebut. Bagaimanakah nasib Tiara dan Vina selanjutnya ya guys? Bagi kamu yang penasaran, kamu bisa saksikan Suara Hati Istri Nur hanya di Indosiar. Terima kasih.